Johnny Bowman, masih Johnny Bowman yang menguasai. Kita lihat pemirsa, Johnny Bowman bergeser kepada Victor Guerrero. Umpan kembali kirimkan kepada Gonzalez Siregar. Oh, kita lihat pemirsa apa yang terjadi. Johnny Bowman dengan Ezekiel Duasel, mereka terlibat pertengkaran. Dan ini cukup menarik karena duet Jones yang biasanya saling bantu-membantu, kali ini mereka terlibat pertengkaran. Apa yang terjadi di sedang KPNU yang dibagian dari Bali? Di mana tadi Ezekiel Duasel terlihat emosi dan sempat mengeplak kepala dari Johnny Bowman. Ya, apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Mungkin agak sedikit kesal Duasel tadi. Bola tidak segera ke depan. Yang sangat luar biasa menang dari laga pada malam hari ini. Dan kembali kali ini sebuah serangan balik. Ya, saya rasa praktis Bali United hanya mengandalkan serangan-serangan balik, Kopan. Ya, oh. Ada perkelahian antara pemain Bali United. Ya, antara milik Bali dan juga Kompalius. Apa yang terjadi, Wan? Sepertinya Kompalius menuntut kepada milik Bali bahwa bola tadi idealnya diberikan kepadanya. Apa yang terjadi? Kita melihat tadi dengan sangat jelas. Milik Pali langsung datang, mencoba untuk memukul Kompalius. Ya, ini menjadi tontonan yang sangat unik, Bung Opa. Iya. Di tengah-tengah persaingan antar Taufik, berikan bola kepada Stefano Lillipali. Ilias passing average. Dan ini dia menjadi peluang emas bagi Bali United untuk menjebol gawang dari Arema FC. Semangat sekali di malam hari ini. Dan Stefano Lillipali, kita lihat pemirsa. Ya, apa yang terjadi? Stefano Lillipali tadi terlihat agak sedikit kesal Stefano Lillipali. Darat dengan bebas kali ini akan diambil. Dan kita lihat apa yang terjadi. Inilah. Mungkin terjadi perdebatan siapa yang akan menjadi eksekutor. Jatah Reman ya. Dan kali ini bersiap-siap kita saksikan pemirsa, Irfan Badi. Racing dari Irfan Badi masih berada di atas mistar gawang dari Joko Nimo. Ditarik keluar dan digantikan oleh Alfri Antonico.
Ya, Alfredo Nico menjadi pemain paling bersih bajunya. Karena Piala Menpora 2021. Ya, kita lihat ada ketegangan tampaknya Martin Simic dengan Andri Tani. Kita belum lihat apa yang terjadi sebenarnya. Melalui Zara di sektor kanan. Selamat tercayo tiang jauh. Ih, hampir saja. Ya, justru ada cedera. Ya, Wawan terlihat cukup kesal dengan Dalen tadi. Inilah mau ketegangan seorang penjaga gawang, Bu. Just a break, yeah, fuck it, go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How putting on a show. I know that I'ma stay loud. Jangan ada Evan Dimas sudah disiapkan. Betul, kita sedikit masalah dengan bola ya. Ya, kita lihat siapa yang akan digantikan di sini menit 19 ini. Rani naik kali ini sempat sama. Belakang 20. Wajar kalau dia kesal ya. Akan kesal tadi sedih. Untuk berjalan 20 menit. Jadi bagian dari strategi dan harus menerima ya. Iya, cuma memang kalau pergantian pemain dalam. And I will never give up. I'm moving forward. And I will never.